daripada berguru demi ilmu. Jadi apa yang kita hendak fokuskan itu adalah kepada kecintaan kepada ilmu itu dalam konteks pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak semestinya berlaku di sekolah, ia boleh berlaku di mana-mana dan daripada sumber yang pelbagai. Tetapi tentunya dalam keadaan pendidikan formal itu, maka guru itu adalah seperti yang tadi disebut tokoh ataupun tok gurunya ataupun sifunya ya, untuk murid mempelajari ataupun menimba ilmu itu. Jadi tema ini menunjuk kepada peranan guru dalam memperkasakan keilmuan dan juga profesionalisme diri bagi membina generasi baharu Malaysia yang dapat memenuhi matlamat falsafah pendidikan negara. Juga guru ini kita kira sebagai insan yang sentiasa dahagakan ilmu dan tidak jemu memperlengkapkan diri dengan pelbagai pengetahuan, kemahiran dan juga nilai sejajar dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Sebab kita tahu ilmu itu bukan knowledge ataupun pengetahuan itu berubah dengan sangat pantas bila kita ada teknologi digital, bila kita ada ledakan maklumat, maka guru juga perlulah sentiasa memperkembangkan diri masing-masing dan memperbaharui, mempelajari ilmu yang baharu supaya apa yang diajar itu relevan dengan kaedahnya yang juga relevan. Jadi peranan guru ni sangat luas, yang bukan saja terbatas dalam daerah persekitaran mereka, tetapi juga merentas ruang lingkup dunia global tanpa sepadan. Jadi usaha untuk melahirkan generasi baharu dalam persekitaran yang lebih mencabar ini memerlukan supaya guru kita sentiasa peka dan responsif terhadap sebarang perubahan dan juga perkembangan yang berlaku di sekitar mereka. Dalam hal ini, guru perlulah bersikap terbuka, prihatin dengan perubahan dan juga keperluan dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, dengan wujudnya norma baharu ini, guru perlu menguasai ilmu dan teknologi digital bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran murid itu kekal relevan dan bermakna buat anak didik mereka. Dan bagi murid pula, tema ni menyatakan pentingnya untuk murid mempelajari sesuatu ilmu dan kemahiran itu dengan ikhlas. Kerana keikhlasan ini akan memudahkan ilmu itu diperolehi, difahami dan seterusnya digunakan untuk memberi manfaat dalam kehidupan. Oleh itu, rasa kecintaan kepada ilmu yang diperolehi akan melahirkan insan atau generasi baharu yang lebih kukuh ilmunya, jati dirinya dalam mendapani kehidupan yang semakin mencabar ini.